Selamat pagi, Sunburst. Apa? Oh, hai. Kau tahu, tidak peduli berapa kali aku membacanya, panduan Hoenam ke Arkana Ajaib tidak pernah membosankan. Kalau kau berkata demikian, aku punya surat lain untukmu dari Cyrus Hollow. Tentu saja. Apa ini? Apa aku mengalami efek transmogrifikasi serebrasi yang diuraikan dalam bab 17? Oh, simbol lucuku bersinar. Simbol lucuku bersinar. Aku tahu apa artinya ini. Kenapa aku berteriak? Poni kecilku, poni kecilku. Persahabatan itu hingga keajaiban terjadi, berpetualang menyenangkan, hati yang indah sangat setia, berbuat baik, tugas yang mudah, dan keajaiban yang melengkapinya. Kalianlah sahabat terbaik. Putri Twilight, sungguh suatu kehormatan. Maksudku itu benar, kan? Aku dipanggil untuk misi persahabatan. Kau yakin begitu? Dan itu harus menjadi yang istimewa. Tidak seorang pun di luar Ponyville bisa dipanggil sebelumnya. Jika kau membutuhkan beberapa petunjuk, beritahu aku. Aku telah menjalankan misi yang adil. Kau pernah mencobanya, Spy. Dan itu bagianku yang adil. Starlight, maksudku kita berdua dipanggil, ini bagus. Ya, bagus. Apa kau tidak merasa senang, kau dan aku, dalam misi, bersama-sama? Maaf, apa kau tidak bersemangat untuk pergi misi bersamaku? Tidak. Tidak, maksudku iya. Senang mengetahui kita pergi bersama, hanya tidak begitu bersemangat tentang kemana. Cyrus Hollow? Iya, rumah. Oh, bagus. Kau tahu, aku bisa pergi jika kalian berdua tidak mau. Aku ini lumayan ahli. Bukannya aku tidak ingin pulang, hanya saja setiap kali aku melakukannya, ayahku memperlakukanku seperti anak-anak. Seperti tidak ada yang berubah sejak aku masih bayi. Aku tahu, aku anak yang mengerikan. Tidak. Ibuku sebenarnya melakukan hal yang sama. Benarkah? Aku bahkan tidak harus pulang. Dia mengirimku surat terus-menerus bertanya tentang rencana aku di masa depan. Kau ini sudah dewasa, Sunburst. Kau butuh rencana. Aku juga belum pulang ke rumah. Kita hanya perlu jelaskan pada orang tua bahwa kita dalam misi persahabatan penting sehingga mereka tidak mengganggu kita. Menurutmu itu akan berhasil? Tidak. Hal menyenangkan tentang rumah adalah selalu tinggal bersama kau. Oh! Dari mana itu datangnya? Selamat datang di Cyrus Hollow. Parfum? Parfum apa? Kau memberitahuku. Apa ini? Coklat? Mungkin. Mungkin bukan coklat. Tentu saja ini coklat.
dan semua manfaatnya tanpa ada yang kurang. Bukankah itu dulunya toko buah? Aku tidak tahu dulunya apa ini. Komite Pengembangan Cyrus Hollow menentukan tanda tempat ini. Pengembangan Cyrus Hollow apa? Di mana para poni mau beli buah? Kau bisa mendapatkannya dua pintu di bawah. Semua toko berbeda. Semuanya telah berubah. Tidak semuanya. Itu sama seperti sebelumnya. Maaf, toko buku kami telah dinyatakan sebagai situs yang bernilai sejarah oleh masyarakat pelestari Cyrus Hollow. Kau harus mendapatkan pengetahuan dari sini. Itulah sebabnya jendelanya tembus pandang. Apa? Masyarakat pelestari? Apa yang terjadi di sini? Aku akan menjelaskannya untukmu, manis. Kamu sama imut-imutnya seperti dulu. Ayah, hentikan. Apa yang terjadi? Oh, hanya seorang ayah saja yang ingin melestarikan sejarah kota kita yang kaya dengan labu kecilnya. Ayah, ayah janji tidak bilang labu kecil lagi. Maaf, sayangku. Jangan. Ayah yang melestarikan seluruh kota, itu gila. Itu yang kukatakan padanya. Ku bilang, Firelight, kau sudah gila. Ibu, desa kita membutuhkan hal yang sama denganmu, Sunburst. Rencana yang jelas untuk masa depan. Itu sebabnya aku membentuk Komite Pengembangan Cyrus Hollow. Dan aku punya rencana untuk kota kecil ini. Rencana besar. Dengarkan, Stellar Flare. Aku tidak akan membiarkanmu mengubah warisan sejarah kami menjadi Pegasus terakhir. Dan aku tidak akan membiarkanmu mengubahnya menjadi museum. Tunggu, apa kalian berdua memperebutkan ini? Seperti memiliki masalah persahabatan? Oh, tidak ada masalah. Karena memang tidak ada persahabatan. Ya, kabar baiknya kita tahu kenapa kita ada di sini. Ya, mungkin kita seharusnya mengirim spy. Sunburst dan aku dipanggil ke sini untuk lakukan pekerjaan dan sepertinya kalian berdua adalah itu. Maksudmu, kesuksesanmu tergantung pada kami? Dan kau harus bergaul dengan kami sepanjang waktu di sini? Baik, akan ku dengar yang kau katakan. Tapi setiap rencana yang ku buat, itu sangat masuk akal. Semoga berhasil meyakinkan aku bahwa pelestarianku tidak masuk akal. Selamat datang di Cyrus Hollow. Jadi kita tidak bisa memegang buku? Tidak. Kau bisa memegang buku? Tidak. Jadi tidak satupun poni bisa membaca buku? Bukankah dia menawan? Selamat datang di Cyrus Hollow. Kau bisa menyebutnya bau. Tapi aku menyebutnya aroma. Buah. Sayang tidak ada tempat untuk mendapatkan buah yang sebenarnya. Di masa depan, semua kuda akan minum buahnya. Ini 100% biji purba. Persis seperti yang pendiri kota makan. Semoga kalian suka kerak. Selamat datang di Cyrus Hollow. 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 Ini menjengkelkan. Cukup. Mungkin upaya pelestarianku bisa dikatakan sedikit di atas. Oh tidak. Dan mungkin aku akan mengubah kota ini menjadi pusat perbelanjaan.
Ya, apapun arah yang diambil kota, mulai sekarang bagaimana kalau kita bekerja sama untuk itu? Setuju. Sunburst, kau harus bergerak lebih cepat ke Ponyville. Setelah kesuksesan ini, aku yakin Putri Persahabatan ingin mengirimmu lebih banyak misi. Bukan itu cara kerjanya. Oh, lihat waktunya. Kita harus pergi sekarang setelah kita selesaikan masalah persahabatan. Benar kan, Starlight? Iya, masalahnya, kupikir kita tidak menyelesaikannya. Saat kita pecahkan masalah persahabatan, simbol lucu kita seharusnya bersinar. Oh, jangan kecewa, sayang. Ayahmu akan menyelesaikan ini untukmu. Ayahku tidak disebut dalam peta di Istana Twilight. Aku disebut. Bagaimana kau akan menjelaskan ini pada Putri? Apa rencanamu jika dia memecatmu dari pencarian pertemanan? Bu, dia tidak. Ini tidak. Jaga ucapanmu, Sunburst. Kurasa kalian berdua bukan masalah yang kami kirim untuk menyelesaikannya. Jadi, sekarang kau bahkan tidak tahu kenapa kau di sini? Ah, kita harus memikirkan ini sebelum kehabisan waktu. Bu, tidak ada batasan waktu. Jadi kau di sini untuk kunjungan ekstra lama? Kau bisa tinggal di kamar lamamu, sayang. Masih tetap sama saat kau meninggalkannya. Kita perlu menemukan masalah persahabatan ini sekarang. Sekarang aku tahu kau punya pekerjaan kecil yang harus dilakukan. Tapi Stellar dan aku tahu kota ini jauh lebih baik daripada kalian berdua. Itu benar. Tak satu pun dari kalian yang pulang dalam satu abad. Kau butuh kami untuk berhasil. Kurasa itu masuk akal. Aku punya beberapa ide. Aku juga. Aku lebih suka saat mereka berkelahi. Baiklah. Aku sudah menjelaskan bagaimana Ceres Hollow didirikan. Kita bisa mendalami semua masalah persahabatan yang mungkin telah berkembang dari waktu ke waktu. Aku menghargai pelajaran sejarah, Ayah. Tapi aku perlu menemukan masalahnya sekarang. Sekarang juga. Oh, baiklah, sayang. Bagaimana kau akan melakukannya tanpa semua latar belakang, ha? Oh, tentu saja Ayah tahu betapa sulitnya bagimu untuk duduk diam dan fokus, ya. Jadi, apa itu membantumu memperhatikan untuk mempertahankan selimutmu? Kau mengalami sedikit kemunduran, tapi jangan khawatir. Aku tahu persis yang kau perlukan. Membuat rencana? Oh, aku sudah punya. Langkah pertama, wawancarai para tersangka. Langkah kedua, gunakan bakatmu untuk menyelesaikan masalah. Langkah ketiga, temui Putri Persahabatan untuk memberikanmu lebih banyak misi. Bu, ini tidak terlihat seperti itu. Aha. Oh, syukurlah kau ada di sini. Kedua orang ini menolak untuk memakai parfumku. Mungkin karena kita tidak suka menutupi aroma alami kita. Dan dia menolak untuk membeli buku kita. Tentu saja ini masalah persahabatan. Ini pasti masalah persahabatan. Kau hanya tidak bisa buat satu. Inilah yang terjadi saat kita tidak latihan. Starlight, sayang. Ayah menemukan peraturan kota yang benar-benar tua, yang tidak seorang pun menyetujuinya. Kelihatannya kita tidak seharusnya berjingkrak-jingkrak setelah makan malam. Apa itu bisa menjadi masalah, sayangku? Apa yang sedang kau lakukan? Bersembunyi dari ibuku. Dia mulai mengarang masalah persahabatan untuk kuselesaikan. Ayahku bahkan tidak membiarkanku bicara dengan seorang pun untuk berjaga-jaga jika mereka orang asing. Aku ayahnya. Kita tidak akan pernah menemukan masalah persahabatan dengan mereka. Apalagi menyelesaikannya. Mungkin kalian berdua harus mulai mencari kemauan kalian sendiri. Baiklah, kami ingin bicara dengan kalian. Kau tahu, secara pribadi. Aku hanya ingin tahu apakah ada masalah yang kalian miliki dengan teman? Mengerti. Hanya satu pertanyaan. Kenapa kita berbisik-bisik?
mereka menghindar dari orang tuanya. Ya, tentu saja. Tidak, bukan menghindar, hanya introspeksi sejenak. Iya, kami perlu fokus. Tapi jelas kami tidak menghindar dari mereka. Jadi, kau berbisik dengan kami semua di sudut paling gelap toko. Tempat tak seorang pun dapat melihat karena kau tidak menghindar dari mereka. Ya, tapi mereka tidak bisa mendengar kita di sini, kan? Tidak, ini adalah bagian barang antik. Tidak seorang pun yang akan datang kemari. Oh, rupanya kau di sini. Tapi apa yang kau lakukan di sini? Apa masalah persahabatan di bagian favoritku, yaitu toko buku? Dan kemudian, ayah memikirkan cara terbaik untuk mencari masalah persahabatan sekarang juga. Ayah! Adalah untuk melihat kembali sejarah kota kita lebih jauh. Sunburst? Oh, akhirnya. Ibu tahu kau tidak ingin ibu memperbaiki masalah. Tapi bagaimana jika ibu mulai? Bukan seperti itu. Maksud ibu tidak ada poni yang sukses dengan mengikuti aturan, bukan? Bagaimana kabarmu? Tidak bisa lebih baik, petunjuk baru dan semacamnya. Permisi. Kita sungguh memberikan bantuan luar biasa, bukan? Permisi. Aku berani mengatakan anak-anak kita harus berterima kasih atas bantuan kita. Permisi. Kami tidak butuh bantuanmu. Maaf, kalian tidak ingin bantuan dari kami? itu konyol. Apa alasan yang mungkin kalian miliki untuk itu? Karena kalian membuat kami gila. Oh, benarkah? Bagaimana aku bisa membuatmu gila? Dengan selalu membuat rencana, aku tidak butuh rencana. Maksudku, mungkin aku butuh, tapi itu akan jadi rencanaku, bukan rencanamu. Baiklah. Aku minta maaf karena mencoba membantu. Dan ayah tidak lebih baik. Aku bukan anak-anak. Aku orang dewasa dengan pekerjaan yang harus dilakukan dan aku akan melakukannya sendiri. Baiklah, ayah akan membiarkanmu melakukannya. Bagus. Sekarang kita harus meluruskan hal-hal dengan orang tua lalu mencari dan menyelesaikan masalah persahabatan. Sepertinya hubungan kita dengan orang tua kita adalah masalah persahabatan. Kau tidak berpikir hanya itu saja, kan? Itu yang kita semua pikirkan. Kenapa kita tidak dikirim untuk menghentikan perang atau apa saja? Ayah? Halo, Nona Glimmer. Bagaimana pencarian masalah pertemananmu? Ya, aku hanya bertanya sebagai pengamat yang tertarik, karena aku tahu kau orang dewasa yang mampu melakukan apapun tanpa bantuan dari orang lain. Sebenarnya, aku dan Sunburst tahu apa itu. Jadi, aku dan Stellar sama sekali tidak membantu? Iya, kami belum benar-benar menyelesaikannya. Dan kupikir kami tidak bisa, tidak tanpa ayah. Menyengat. Oh, apa kau datang ke sini untuk menjadi lebih gila karena rencana ibumu? Tidak, aku datang untuk minta maaf. Baiklah, butuh lebih dari sekedar minta maaf untuk mengatakan bahwa kau tidak ingin bantuan ibu menemukan masalah pertemananmu. Oh, aku tidak menyesalinya. Aku dan Starlight sudah tahu apa masalahnya. Itu permintaan maaf yang mengerikan. Ya, jika ikut denganku dan bantu memperbaikinya, aku beri yang terbaik. Biasanya Twilight atau salah satu teman kita dipanggil ke tempat dengan masalah pertemanan yang harus diselesaikan. Aku dan Starlight sadar bahwa kami datang ke sini untuk memperbaiki masalah persahabatan yang kami miliki. Maaf, aku sudah menolak untuk pulang ke rumah, Ayah. Tapi Ayah tidak bisa terus memperlakukanku seperti anak-anak. Ayah minta maaf, sayang. Ayah hanya tahu betapa sulitnya untukmu saat kau pergi dari rumah. Ayah pikir ayah ingin kau merasa aman seperti saat kau masih muda. Ayah, aku tahu sudah membuat beberapa kesalahan dan aku akan membuat lebih banyak lagi. Tapi aku belajar darinya. Aku pikir itu yang disebut dewasa.
Aku minta maaf tidak pernah memberitahumu betapa rencanamu menggangguku. Aku tahu kau hanya ingin aku berhasil, tapi aku hanya perlu melakukannya sendiri. Ibu ingat betapa tersesatnya dirimu saat gagal di sekolah sihir. Ibu pikir selama kau punya rencana, kau tidak akan pernah merasa seperti itu. Kau tidak perlu khawatir, Bu. Aku perlu menemukan caraku sendiri. Dan aku tidak akan pernah merasa tersesat lagi. Mengharukan sekali. Simbol lucu bercahaya adalah simbol prestasi. Ibu kira tidak ada cara bagimu untuk membuatnya bersinar sepanjang waktu. Aku yakin tidak seperti itu caranya. Tidak, kecuali memecahkan masalah pertemanan setiap detik. Dan aku harap ini akan jadi masalah sementara. Kau tahu, bagi ayah tampaknya petamu mengatakan bahwa kami bukan hanya orang tuamu, tapi temanmu juga. Kurasa begitu. Jadi, kalau ayah berjanji untuk memperlakukanmu sedikit seperti anak-anak dan lebih seperti teman, kau mau berkunjung? Tentu saja, ayah. Jika kalian mulai membuatku gila lagi, aku akan memberitahu kalian untuk tidak pernah pulang. Ucapanmu bagus sekali, sayang. Tapi kau tahu, ibu selalu bisa mengunjungimu. Stellar, kau jenius! Bagaimana menurutmu tentang perjalanan darat? Aku mungkin punya beberapa rencana untuk itu.